Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita bersyukur buat segala kehidupan kita. Dan rasa syukur kita akan kita tunjukkan melalui ibadah kita. Karena itu saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini yang menuntun kami melalui kesehatan dan napas kehidupan. Biarlah Tuhan sukacita kami, kami sambut melalui firman yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu dan kami telah siap untuk mendengarkannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada pagi hari ini Selasa 4 Januari 2022 kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, berdoa adalah merupakan bagian daripada hidup orang Kristen. Dan bahkan dikatakan doa itu adalah napas daripada orang Kristen. Kenapa demikian? Oleh karena itu setiap orang Kristen harus dan mampu berdoa. Sebab doa itu adalah satu-satunya alat komunikasi dengan Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Yesus mengajar kita untuk berdoa supaya kita tahu betul apa yang menjadi isi daripada doa tersebut dan kepada siapa kita berdoa. Karena kita tidak boleh salah sasaran dalam menyampaikan doa itu. Dan kita tidak boleh asal-asalan berbicara di dalam doa itu. Doa adalah merupakan etika berbicara kita secara iman kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita pada saat ini, masih adakah orang-orang Kristen yang tidak mau atau tidak mampu untuk berdoa? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pribadi kita? Apakah kita masih tetap punya alasan untuk berdoa ketika kita disuruh? Apakah kita masih ada alasan ketika kita mau berdoa? Ketika kita tersesat? Ketika kita terbeban? Kita tidak bisa, tidak mampu berdoa? Atau paling lucunya, ada pernah di sebuah persekutuan, seseorang disuruh berdoa, maka dia langsung spontan menjawab, "Maaf, saya tidak membawa kacamata saya." Apa hubungan berbicara dengan kacamata? Kecuali hubungan membaca dengan kacamata, itu masih relevan. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam nats firman Tuhan pada pagi ini ingin menyapa kita bahwa dia juga berdoa, bahwa Tuhan juga berdoa. Tidak hanya kepada rasul-rasul, tetapi kepada semua orang yang percaya, kepada semua orang Kristen. Bahwa doa daripada Yesus itu adalah penyertaannya kepada kita. Bahwa doa daripada Yesus itu adalah pernyataan berkatnya kepada kita. Bukan seperti apa yang kita lakukan dalam doa. Hampir 100% doa kita itu adalah hanya doa permohonan dan doa permintaan.
supaya Tuhan memberikan segala sesuatu apa yang kita inginkan. Namun Tuhan berdoa buat rasulnya, buat orang-orang Kristen, yang pasti orang Kristen itu dan rasul-rasul itu sudah menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan dalam menyampaikan berita sukacita firman Tuhan itu, dalam menyatakan kebenaran itu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada dia, kepada kita semua, supaya kita bertahan di dalam iman kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku berdoa kepada mereka, kepada orang-orang yang diutus dia. Dan aku juga berdoa kepada orang-orang yang percaya kepadaku, yang diutus dia dan yang percaya. Itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan tentang Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kemana-mana kita harus membawa Alkitab. Kalau kita percaya kepada Tuhan, perkataanmu itu adalah sudah membawa firman Tuhan dan sudah membawa nama Tuhan. Pekerjaanmu, perbuatanmu sudah menghadirkan firman Tuhan dan sudah menghadirkan Tuhan di sana. Itulah bukti kita menjadi orang yang percaya. Karena itu Yesus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu pasti punya penolakan, seperti apa yang dihadapi. Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan segampang membalikkan telapak tangan. Karena itu siapakah yang mau bersaksi melalui imannya tentang Yesus? Siapakah yang mau berbicara tentang Yesus? Bukan hanya berbicara, tetapi menyatakan Yesus, menyatakan Allah di dalam segala kehidupannya. Menyatakan Allah itu adalah Allah yang hidup, yang mau mengubah segala kehidupan manusia untuk menjadi baru. Dan disanalah manfaat daripada pemberitaan firman Tuhan itu, bahwa berkat Tuhan itu selalu ada, selalu baru setiap saat. Dan firman Tuhan dan berkat Tuhan itu selalu kita miliki setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Sehingga melalui apa yang dinyatakan oleh Yesus bahwa dia berdoa untuk setiap orang yang percaya, itu bukan hanya sekedar menyenangkan hati kita, meninabobokkan kita, seperti kita memberikan sesuatu hal atau kata-kata yang mempesona kepada orang lain, atau kita bisa merangkai kata-kata yang indah supaya orang lain itu bisa memiliki daya tarik kepada kita. Tetapi ketika Tuhan berdoa untuk kita, dia tidak hanya menenangkan hati kita, tetapi mau menyatakan pernyataannya bahwa dia selalu bersama-sama dengan kita. Pernyataannya mengikat kesatuan dan persatuan, kebersamaan dia dengan orang-orang yang percaya. Bahwa orang-orang percaya itu tidak seorang diri dalam melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Bahwa orang percaya tidak seorang diri dalam menghadapi persoalan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana iman kita menyatakan kebersamaan kita dengan Tuhan? Apakah imanmu hanya sebatas apa yang keluar dari mulutmu? Sementara dua yang kita sampaikan hanyalah sebatas sebagaimana kita meminta. Sebatas mana kita menyampaikan apa yang perlu dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Atau doamu masih jarang untuk meminta kepada Tuhan apa yang hendak engkau lakukan, bagaimana supaya engkau kuat untuk melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan,
Nah, disanalah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kebersamaan kita, satu kesatuan kita dengan Tuhan, yaitu tanggung jawab di dalam visi dan misi. Jemaat yang terkasih, kita ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus memberitakan apa yang telah dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Tentu dalam hal ini kita harus mampu berdoa untuk setiap orang-orang yang membenci kita, setiap orang-orang yang mencintai kita, supaya orang yang sudah percaya semakin percaya, sehingga orang yang tidak percaya bisa menerima Kristus dan percaya. Karena apa? Karena kita orang yang percaya ini diciptakan Tuhan adalah menjadi orang-orang yang kudus. Jemaat yang terkasih, doa bukanlah hanya sekedar permintaan. Doa bukanlah hanya sekedar permohonan, namun doa kita adalah penyertaan atau pernyataan kita kepada Tuhan. Doamu itu adalah pernyataanmu kepada Tuhan atas rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehendak. Jika kita berdoa, doa kita bukan hanya sekedar permohonan, tetapi doa kita adalah pernyataan kita kepada Tuhan bahwa kita mampu mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Apa yang Tuhan mau kehendaki, saya lakukan. Mari kita lakukan. Jemaat yang terkasih, berdoalah di dalam imanmu. Karena hanya di dalam imanmulah engkau mengerti apa jawaban daripada doamu. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tetapi ingat, kitalah yang selalu mengangkat tahta perceraian kepada Tuhan. Apa itu tahta perceraian itu? Kita bisa meninggalkan Tuhan setiap saat, namun ingat, Tuhan tidak pernah membuat satu tahta perceraian kepada kita. Tuhan selalu setia dan ada bersama-sama dengan kita. Berdoalah selalu, sebab doamu adalah kebersamaanmu dengan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan menyertai kami, di mana Tuhan memberikan sukacita bagi kami dan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kami di awal tahun ini, maka kami yakin melalui firman-Mu, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menuntun kami. Tuhan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, dan Tuhan selalu menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya, kami sungguh lemah. Kami kadang tidak pernah tahu untuk meminta kepada Tuhan melalui iman kami. Namun Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah kasih setiamu selalu menuntun kami, memberkati bangsa kami, memberkati gerejamu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama seluruh pelayan Parhalado mengucapkan selamat tahun baru, selamat beraktivitas. Jangan hanya bermimpi, tetapi punya imanlah untuk menyatakan pengharapanmu di dalam hidupmu. Jangan punya iman yang kendor. Salam sehat, Horas.